Seorang petani lansia ditemukan meninggal di irigasi di Karangdowo, Klaten. Seorang petani berusia lansia ditemukan meninggal di saluran irigasi di Dukuh Wonorejo, Desa Bulusan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, 3 Maret 2024. Informasi yang dihimpun tribunsolo.com, kakek tersebut berinisial HS berumur lansia. Jenazahnya ditemukan bersama sepeda ontel berada di saluran irigasi di Desa Bulusan. Warga sekitar lokasi, Darmi mengatakan, awalnya ia melihat mayat kakek tersebut di saluran irigasi. Pukul 6.30 WIB, ia hendak membuang sampah. Terkejut mengetahui ada mayat, anak Darmi lalu mengecek. Setelahnya, melaporkan temuan ke pihak RT dan RW setempat. Kapolsek Karangdowo AKP Sumasna membenarkan informasi tersebut, ia lalu mendatangi lokasi bersama anggota. Pihak kepolisian lalu melakukan olah TKP, dilakukan di lokasi temuan jenazah dan salah satu rumah warga. Saat ini, jenazah dilakukan autopsi di RS Bayangkara. Guna penyelidikan lebih lanjut. Penanganan kasus ini selanjutnya ditangani Polres Klaten.